banyak artis yang emang menambahkan peran tertentu pada sebuah film. Tapi beberapa dari mereka ada yang malahan nyesel setelah muncul di film-film tertentu loh. Siapa aja sih mereka? Yuk deh kita bahas aja. Nicole Kidman. Nicole Kidman pernah menjadi salah satu pemeran dalam serial Big Little Lies. Di situ tuh ada scene di mana dia kayak disiksa gitu sama suaminya dalam serial tersebut. Tapi kalian tahu nggak, karena dia acting di scene kayak gitu, dia tuh malah jadi kepikiran mulu dan sampai nangis sendiri guys kalau diinget-inget scene tersebut. Untungnya sih dia nggak perlu sampai ke psikiater karena kejadian ini, cuma dia tuh nyesel banget karena scene tersebut tuh bikin dia jadi keinget-inget yang jelek-jelek. Margot Robbie. Film Suicide Squad emang banyak dihujat sama orang-orang karena katanya sih kurang memuaskan. Selain kurang memuaskan penonton, salah satu aktor mereka si Margot Robbie juga rada nyesel nih nerima peran di film Suicide Squad. Soalnya banyak scene dalam film tersebut tuh yang memaksa dia memakai baju terbuka, makanya tuh dia jadi ngerasa gak nyaman gitu. Bahkan dia tuh bilang kalau salah satu scene di sini tuh adalah scene yang paling bikin dia gak nyaman selama dia menjadi aktor tuh. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth emang bisa dibilang identik banget sama yang namanya Thor kan guys. Dia itu emang juga dikenal rajin banget berolahraga untuk membentuk otot pada badannya. Untuk peran Thor ini, si Chris emang diharuskan untuk membentuk tubuhnya supaya makin bagus. Tapi si pihak Marvel sendiri tuh juga demen banget tuh nunjukin gimana otot dari si Thor. Cuma kalian pada tahu nggak kalau sebenarnya si Chris itu nggak suka nunjukin ototnya ke orang-orang dan hampir nolak semua scene untuk membuka bajunya dalam semua film Marvel. Tetapi dia akhirnya menerima karena dibujuk gitu, meskipun akhirnya sih dia nyesel karena nggak sesuai gitu sama nilai-nilai yang dianggap. Dakota Johnson. Sebenarnya sih bukan cuma Dakota Johnson aja, tetapi si Jamie Norman pemeran Christian Grey di film ini juga rada-rada nyesel gitu guys, karena udah mau main di film Fifty Shades of Grey. Nah, mereka berdua itu sebenarnya malu gitu waktu filmnya tayang, dan mereka juga ngerasa sangat gak nyaman waktu proses syuting. Soalnya ada beberapa scene itu yang harus diulang-ulang dan membuat sakit si Dakota. Emilia Clarke. Kalau kalian pada nggak tahu, dia ini adalah pemeran Daenerys pada serial Game of Thrones. Nah, dalam serial ini ada beberapa scene di mana si Emilia tuh harus ngebuka bajunya, guys. Ini tuh bikin suasana jadi awkward banget ketika dia tuh nonton bareng premier bersama orang tuanya tuh. Di situ dia tuh langsung jadi nyesel dan udah nerima scene kayak gitu dan janji katanya sih udah nggak mau ngulangin lagi tuh di season-season selanjutnya. Jennifer Lawrence. Si Jennifer Lawrence itu jarang nerima scene yang mesra-mesraan gitu guys sebenarnya. Nah, pertama kali itu dia nerima scene kayak gini bersama Chris Pratt yang mana dia itu ngerasa nyesel banget dan gak nyaman. Soalnya si Chris Pratt itu kan udah nikah, jadi dia tuh ngerasa gak nyaman banget tuh dan gak enak sama istrinya si Chris Pratt. Kira-kira rasa gak nyaman mereka itu pada kebayar gak ya sama gajinya yang gede-gede? Ya udah deh, segitu dulu aja ya guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau gak suka, di dislike aja gak apa-apa.